Ya, semoga. Maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik menyatakan bahwa pertama, bahwa perbuatan tersebut nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang haram dan pelakunya adalah berdosa. Kepada pelakunya untuk segera bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pernyataan MUI mensikapi terhadap adanya pernikahan manusia dengan kambing. Dan untuk itu maka besok Kamis jam 9 kami beserta seluruh komisi fatwa mengundang pelakunya, baik pelakunya yang pemilik rumahnya yang menikahkan, saksinya termasuk diurus oleh kelembagaan DPRD ya, tapi ini merupakan jahiliyah yang mana tidak seharusnya dilakukan di Kabupaten Gresik.